Di sela-sela kegiatan monitoring dan evaluasi Kesatuan Gerak PKK, KK BPK Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Rabu 20 November 2019 di kantor desa Sindang Raja, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur. Bia seni kaligrafi, Griska, nampak memamerkan karya terbaiknya. Syihab Abdullah, sang kaligrafer, dengan lancar menjawab pertanyaan awak media. Sebuah kaligrafi cukup besar, menurut siswa SMA itu dijual seharga 3,5 juta rupiah. Pengerjaannya pun hanya 2 hari saja. Sementara ukuran kecil cukup membayar Rp25.000. Siap berharap pemerintah Kabupaten Cianjur melirik kegiatannya sehingga seni kaligrafi bisa terus berkembang. Dari Cianjur, Patuloni Aldrian, Berita 5 mengabarkan.